Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai asuransi nasi padang. Buat teman-teman pasti bingung nih, maksudnya apa nih Pak Petrus, kok asuransi nasi padang? Ini sebenarnya tujuan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman yang mau tanya asuransi Allianz itu seperti apa. Sebenarnya asuransi Allianz itu ada beberapa macam teman-teman, tapi yang produk unggulannya namanya TAPRO. TAPRO ini sendiri pun sebenarnya istilah ya. Nama produk yang benerannya itu adalah SmartLink Flexi Account Plus, tapi TAPRO ini singkatan supaya mempermudah orang untuk mengerti. Ini singkatan tabungan proteksi. Jadi ibarat kita beranalogi, kita sedang mau membeli nasi padang. Kita boleh beli paketan, ya di sini kita boleh beli paketan atau kita boleh beli satuan sesuai pilihan. Pilihannya apa aja? Di sini macam-macam pilihannya teman-teman. Ada menu wajib dan ada menu tambahan. Nasi putih itu menu wajib di TAPRO. Jadi harus ambil nasi putih. Setelah itu kita boleh ambil menu tambahan. Namanya menu tambahan, ini opsional. Boleh diambil, boleh enggak. Kita beli nasi putih aja boleh enggak? Boleh. Beli menu tambahan aja boleh enggak? Tidak boleh, harus ada nasi putih. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau asuransi kesehatan di TAPRO, wajib ambil asuransi jiwa. Nasi putih ini misalnya ya, asuransi jiwa. Jadi ini saya beri contoh-contoh aja, ini boleh disesuaikan sama menu favorit kalian. Ini cuman analogi aja. Contoh ayam bakar itu asuransi kesehatan. Lalu ayam gulai itu penyakit kritis dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca di layar. Kalau mau lengkap, boleh gak? Boleh banget. Justru malah makin enak dan makin mantap. Nah, teman-teman maunya seperti apa? Bebasnya aja. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu Pak Petrus, kenapa kok tahu-tahu saya misalnya contoh ngomong sama agen asuransi, saya mau asuransi kesehatan langsung disodorin. Nah berarti si agennya itu mempermudah kalian, menganggap kalian awam dan mau disodorin paket. Istilahnya seperti itu. Jadi paket ayam dan paket nasi contohnya, tanpa memberikan pilihan lain. Nah kadang kan kayak kita makan di nasi padang ini sebenarnya kan menu bebas-bebasnya kita dong. Kita mau beli tahu juga boleh, kita mau beli rendang juga boleh, ikan juga boleh, ya kan? Teman-teman maunya apa aja terserah kalian. Sama asuransi juga demikian teman-teman. Teman-teman kebutuhannya apa? Apakah asuransi kesehatan, rawat inap? Ataukah asuransi penyakit kritis, uang tunai? Atau asuransi kecelakaan, cacat tetap? Pembebasan premi? Pembebasan premi pun bermacam-macam. Atau asuransi jiwa? Dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman ini lengkap banget sebenarnya. Tapi bagi teman-teman mungkin awam. Nah ini saya memberikan penjelasan secara garis besarnya saja. Kalau teman-teman mau penjelasan detail boleh banget, nanti saya bantu. Kalau teman-teman nggak mau pusing, teman-teman boleh ngomong sama agennya lalu bilang mau dibuatkan asuransi yang lengkap, namanya paketan. Nah sama seperti kita beli nasi padang, sudah disiapkan paketnya. Paket A, paket B, paket C, paket D. Paket rendang, paket ayam, paket telur balado, dan sebagainya. Paket murah meriah. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya konsepnya seperti apa. Nah ini konsepnya dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya, ini seperti ini. Lalu di mana tabungannya itu memang tidak terlalu ditonjolkan karena di asuransi itu tabungan hanya fitur tambahan dan itu bukan yang utama. Makanya di sini saya tidak terlalu menekankan bagian tabungannya. Karena tabungan di asuransi itu tidak pasti kecuali produk Allianz Pasti atau Alicia Aman. Nah, sekali lagi ini cuman analogi, tujuannya supaya kalian semua bisa memahami konsep TAPRO, tabungan proteksi. Intinya semakin lengkap isinya, semakin nikmat nasi padangnya. Demikian juga asuransi. Semakin lengkap isinya, semakin mantap perlindungannya, keluarga Anda semakin aman. Saya pun demikian, kalau ditanya Pak Petrus sendiri ambilnya apa? Saya ambilnya paket lengkap seperti ini. Asuransi jiwa 2 miliar, kesehatan rawat inap 1 tempat tidur sesuai tagihan sampai ke Asia, penyakit kritis 2 miliar, kecelakaan 1 miliar, cacat tetap 1 miliar, dan ini semua gitu. Jadi kalau teman-teman nanya saya sekeluarga ambilnya paket lengkap.
gitu teman-teman. Semoga bisa menjelaskan, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, pasti punya pertanyaan. Saya sangat berharap teman-teman bisa berkonsultasi gratis ke saya supaya teman-teman mendapat pencerahan. Jangan sampai kita di masa yang cukup, ya bisa dibilang sama orang-orang penuh resiko ya, di mana-mana kita melihat tertular COVID lah, ini itulah. Nah, teman-teman boleh berkonsultasi secara gratis. Beli tidak beli tetap thank you. Saya Petrus Jakub, sampai jumpa di video lainnya. Stay smart. Trusted.